keseharian kamu apa sih? Terus apa? Keseharian-keseharianmu biasanya kehidupanmu sehari-hari itu apa? Aku apa paling kegiatannya? Ngamen-ngamen gitu kayak ya silaturahmi. Ngamen kadang kalau lagi ada sisi waktu luang paling aku kayak konten TikTok, atau ngurus anak gitu. Oh iya, udah punya anak nih? Udah dong. Oh, sama dong. Ya, abis kita kan gak perlu ya nyari yang halal aja lah walaupun dapetnya sedikit ya, ya kan. Benar. Apalagi kita udah punya tanggungan, kita harus tetap semangat untuk buat menghidupi keluarga kita. Oke. Walaupun seperti ini ya susah untuk buat dapat pekerjaan ya kan, jarang banget karena kita harus mempunyai jiwa dan mental ya. Harus cari sendiri, harus kayak mana kita harus dapat duit, yang penting jangan tangan panjang. Benar-benar. Itu ya positifnya dari Mondi. Tanya lagi nih yang kedua nih. Banyak gak sih yang menghujat kamu dengan penampilan kamu kayak gini? Menghujat atau apa macam sih, apa sih cewek kok tatuan muka dibuka lagi kayak gitu kan, pasti ya, banyak lah ya. Banyak banget ya. Itu gimana kamu nanggapinnya? Tanggapan buat orang yang suka kayak menghujat, buat apalah cewek-cewek makanya kayak gini gini ya kan, apalagi rumahku daerah perkampungan ya. Kalau aku mah gimana ya, baik buruknya aku tuh cuma Tuhan yang tahu aja. Iya benar, cuma Tuhan yang bisa nilai kita. Biarin aja orang mau mandang kita seperti apa ya, anggap aja angin lewat. Iya, yang penting hidup kita enjoy. Iya, kita nggak pernah ngerugiin mereka. Hidup, gitu, hidup kita udah bahagia aja udah ya. Malah aku dengan sangat bersyukur dengan orang-orang yang kadang suka menjatuhkan aku, yang menjelekkan aku sangat bersyukur banget sama mereka karena apa? Dari situ dosa-dosa aku jadi anggap aja transfer ke dia. Ya, aku yang dapat pahala karena istilah gitu. Jadi motivasi lah. Jadi motivasi lah ya. Ya. Lanjut nih ya. Kenapa harus memilih kehidupan kayak gini? Kenapa harus memilih kehidupan kayak gini ya? Kalau ada pilihan lain? Sempet aku ada udah waktu itu sempet kan hidup enak lah gitu, punya usaha atau udah nggak ini ya, namanya udah pengennya kayak gini gitu, udah pengen jalannya kayak gini ya udah nyaman apapun ya. Yang buat aku nyaman, apapun yang buat bahagia ya udah, yang penting mah jangan merugikan orang lain apalagi orang tua. Oke, mantep nih yang penting mah seperti itu. Sejak kapan kamu mulai nato? Sejak kapan mulai nato? Iya, tahun berapa? Udah lama? SMP aku. SMP udah tatuan? Iya. Keren ya. SMP. Jadi sekolah gimana? Waktu tatuan itu? Belum ketahuan. Karena kan aku di sekolah kan aku cadaran. Oh iya. Sari pak. Ah, untuk tato pertamanya apa? Yang mana? Tato pertama ada yang di punggung. Terus ini. Yang ini apa yang ini? Pokoknya antara ini sama ini. Oke, ada. Yang pertama. Pertama bikin tato itu nyesel nggak sih sama ini? Enggak nyesel, malah lagi. Untuk kalian yang belum punya tato, pokoknya jangan nato, karena apa ya, itu bikin ketagihan. Iya kan, bikin ketagihan itu semua. Hal yang kamu paling enggak suka selama kamu hidup di jalan, apa? Hal yang paling aku enggak suka hidup di jalan, iya. Kadang banyak orang yang nilai kita buruk, saat kita ngamen ya kan, atau di lampu merah ibu-ibu kadang buat tas langsung gituin. Sedangkan kita mau cari duit enggak loh, kita enggak nyolong loh, kita nyari duit, kita jual suara loh gitu kan. Nah itu yang enggak aku suka. Dan yang kedua yang enggak aku suka apa, kenapa ya, kayak ada razia gitu. Ya kan, kita juga sesama manusia saling nyari duit ya kan, kadang lah banyak lah. Ini selain ngamen,
Mondi nyari uangnya dari mana? Kadang dari TikTok. TikTok juga. Oke. Mantap nih. Artis TikTok nih, Ate. Enggak artis semua sama rasa. Asu. Terakhir. Pesan-pesan dah buat mereka-mereka yang di sana lah, yang apa ya? Ya pesan lah. Pesan-pesan apa? Serah, nih? Pesan-pesan kamu buat siapa aja. Oke, pesan. Kata-kata kayak gitu. Kata-kataku ya untuk kalian yang sering menjatuhkan, yang sering mandang sebelah mata, yang kadang suka nyinyir, ya kan? Kadang yang namanya netizen ya kan? Iya, banyak. Semakin banyak netizen, semakin banyak yang menjatuhkan, semakin aku berdiri, semakin aku bermotivasi, aku tuh makin merajalela atau enggak gara-gara kalian. Makasih banget ya. Sangat makasih tanpa netizen, aku enggak bakal bisa ada penyemangat gitu, ada booster buat gitu. Pokoknya terima kasih banyak untuk kalian yang suka nggak suka skip aja ya kan. Pokoknya jangan pernah punya penyakit iri hati, karena iri hati itu susah buat untuk diobatinnya. Oke. Udah ya, cukup aku nih udah cukup nih nanya-nanya nih, udah jelas nih dari Mondi. Terus apa lagi tuh? Gimana di Surabaya? Di Surabaya gimana? Oh iya, sekarang aku di Surabaya nih. Sama kita juga, aku juga ada pendatang nih. Asik. Di Surabaya, alhamdulillah asik. Orang-orang gimana Surabaya? Hah? Surabaya gimana Surabaya? Surabayanya di mana? Surabayanya, maksudnya Surabaya gimana? Gimana? Alhamdulillah enak, Surabaya. Just. Pokoknya, aduh. Pokoknya, ada aja pokoknya. Di Nangomakuan Farhan. Pokoknya ya Allah, enak kan orang-orangnya ya. Enak. Adalah seorang dua orang yang gak enak ya, namanya juga kehidupan ya kan ya. Kehidupan di jalan. Udah nih cukup nih. Udah ya gitu aja ya. Oke guys, penutupan dari Mondi, terima kasih. Ya untuk kalian yang udah nonton, ambil sisi positifnya, yang negatif buang aja, yang gak kepake udah skip aja, yang gak suka jangan ditonton. Oke, assalamualaikum. Jauh-jauh. Oke, kita juga ada kedatangan tamu dari Palembang guys. Nih. Kenalin. Tempatnya di Solo. Solo. Domisili udah di Solo nih. Nah dia juga punya akun YouTube, jangan lupa subscribe. Apa namanya Om? Blanku Project. Nah, Brantu Project nanti ada di bawah. Pokoknya jangan lupa subscribe, di sana banyak ada konten-konten yang menarik ya. Ya, musik tentang musik punk, hardcore ya, segala macam tuh ada. Oke, kita lebih ke dokumentasi musik lah. Nah, bagus banget nih, pokoknya harus nonton.